Ramalan zodiak Sabtu tanggal 21 Juli tahun 2018. Sagittarius, siap-siap lakukan perjalanan menyenangkan. Siap-siap menyambut hari esok, kamu wajib lihat ramalan zodiak. Semoga hari ini kamu mendapatkan peruntungan. Kalaupun belum ada, baiknya kamu berjaga-jaga dengan melihat ramalan zodiak kamu. Cek dulu yuk peruntunganmu untuk hari ini Sabtu, tanggal 21 Juli tahun 2018 berdasarkan zodiak Aries. Semua mata akan tertuju padamu hari ini. Hal itu karena penampilan, keterampilan, atau mungkin tas barumu. Taurus, spontanitas dan ketulusan akan menjadi emosi yang menguasaimu di hari itu. Beberapa masalah mungkin akan mengampiri. Biarkan mata dan telinga tetap terbuka. Rasanya ingin habiskan waktu bersama anggota keluarga yang lebih muda hari ini. Cancer, orang-orang di sekitarmu selalu berpikir ada sesuatu yang berbeda padamu. Selain itu, lakukanlah pekerjaanmu sebaik dan semaksimal mungkin. Kamu akan dihargai, bahkan dapat dilihat sebagai pemimpin masa depan oleh rekan-rekanmu. Leo, bersiaplah untuk bertemu dan berkenalan dengan orang baru yang kemungkinan akan menjadi jodohmu. Virgo, jangan sampai terpancing emosi jika kamu bertemu dengan orang-orang yang belum bisa bersikap dewasa. Libra, hari ini tampaknya kamu hanya ingin menghabiskan waktu dengan dirimu sendiri. Scorpio, satu masalah bisa membuatmu kehilangan mood untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Kamu hanya perlu berpikir positif dan sedikit lakukan meditasi. Sagittarius, siap-siap untuk lakukan perjalanan menyenangkan. Capricorn, pengakuan dan penghargaan sedang menunggumu di tempat kerja. Jika ingin beralih ke pekerjaan lain, ini bukanlah saat yang tepat. Aquarius, sama halnya dengan Aries, hari ini kamu juga bakal jadi pusat perhatian. Pisces, bertemu dan berkenalan dengan orang baru itu penting loh. Jangan biarkan kecemburuan merusak penilaianmu terhadap orang lain. Sekian prediksi harian untuk 12 zodiak tanggal 21 Juli tahun 2018. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.